Halo saudara. Sekarang saya mengabulkan permintaan kalian untuk ngobrol-ngobrol bersama Aditya Joni. Ini juga satu judul sama saya di JR Pendekar Ufuk Timur. John, kamu ini kan John lagi. Adit. Dit. Kamu adiknya Amar Joni. Gimana sih punya abang yang udah terkenal duluan? Oke, mungkin tantangannya lebih besar kali ya, karena ini bang. Jadi memang sebelum gua masuk dunia entertain kan bang Amar juga udah duluan masuk dunia entertain. Betul. Kan? Dan itulah yang gua ambil tantangannya lebih besar gitu loh, karena bang Amar lebih dulu masuk dunia entertain. Terbayang-bayangnya gak sih? Sempat. Oh ya, sempat. Udah enggak sih. Iya. Harus berdiri sendiri dong. Ya, terus? Jadi orang-orang pada bilangnya, oh gara-gara adiknya Marzuni, gara-gara adiknya Marzuni nih. Nah, disitulah tantangan yang gue ambil, karena gue bisa nunjukin kualitas gue lebih gitu. Oh iya dong, harus dong. Iya. Baru disitu kita benar-benar belajar, benar-benar dimengerti acting itu apa, segala macem sih. Akhirnya ya alhamdulillah udah bisa berdiri sendiri. Amin. Yes, ini lu kan sebelumnya, ini film keberapa nih? Oh ini pertama. Pertama? Ini film pertama. Pertama, udah. Dapat drama, dapat actionnya lagi. Yes, itulah yang gue kemarin. Gila nggak sih? Iya. Gila banget kan? Pas kemarin pertama kali dapat skenarionya itu udah kaget banget kan? Karena ini film pertama, action juga. Iya. Dan gue jadi antagonis di sini. Antagonis penasaran kan? Total antagonis nggak sih? Yes. Total. Atau di akhirnya tuh twist rahasia. Jangan. Oke. Bentar. Ini kok waktunya udah mulai klip sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Terus. Ya udah, itu sih ini film pertama yang benar-benar langsung apa yang gue pengenin dari dulu bang. Action juga ada. Drama dapat, deepnya juga dapat ya. Deepnya juga dapat. Dan lu punya basic pencak silat nggak? Ini tentang pencak silat lo ini. Jujur pencak silat, bapak kan guru silat kan. Oh oke, okay. Masih ada hubungannya ya. Jadi anak-anaknya harus bisa silat semua gitu. Oh memang dari kecil kalian? Dari kecil. Memang udah dimasukkan. Ya, oke okay, untuk berguru pencak silat ya. Iya, bang Amar juga. Semua ya? Iya, Panji juga. Tapi memang nggak seintens Bang Amar. Bang Amar intens banget kan. Sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Oke. Okay. Kalau gue ini cuman basic-basicnya terus ngikut-ngikut doang bang. Tim hore. Iya. Dan akhirnya di film ini dapat pencak silat. Dapat. Jadi lebih mencintai pencak silat lagi. Gitu. Wih mantap, persiapan lumayan lama kalian satu ya. Satu bulan setengah kan. Satu bulan setengah. Dan kemarin gue sempat lihat tuh waktu adegan fightingnya lu sempat kena bibir ya. Oh iya itu. Gua tuh bilang, aduh jangan sampai kena gigi, jangan sampai kena gigi. Dikit tapi ya? Lumayan. Iya sama Jerry kan. Iya sama Jerry, gue liat tuh. Udah, aduh. Itu salah ini aja. Aduh. Apa, muka duluan kena kaki. Lumayan sih. Tapi gak apa-apa, itu salah satu dari action kan pasti ada. Iya ada miss-miss dikit itu. Iya, itu wajar. Itu wajar lah ya. Gitu. Oke, Dit, ini karena waktu memori gue tinggal dikit lagi. Siap. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol di channel gue. Lu punya YouTube gak sih? Punya, tapi belum aktif. Belum aktif? Udah aktif. Tapi kita harus collab ya? Boleh, siap. Thank you. Oke, sip. Thank you, bang. Thank you. Thank subscribe, you, jangan lupa ya. Subscribe. Oke, like, subscribe. Like, comment. Ntar kita collab. Yuk, deh.